Gimana? Dari hasil rapat koordinasi tadi, Nan? Saya sebagai Kemanan Lanal Tanjung Balai Karimun baru saja selesai melaksanakan rapat Forkomimda mengantisipasi kegiatan yang akan terjadi di Bea Cukai Kanwilsus khusus Karimun. Saya selaku stakeholder di laut, saya menghimbau kepada seluruh saudara-saudara saya sesama pengguna laut yang menggunakan di laut, baik itu nelayan, pembawa barang sembako, dan seluruh saudara-saudara saya yang tiap aktivitasnya banyak di laut, saya mengajak dan menghimbau agar kita sesama pengguna laut bisa saling menghormati, bisa saling menghargai, baik kita aparat dengan sesama aparat dan aparat dengan masyarakat pengguna jasa di laut. Nah, kita sama-sama saling menghormati untuk terciptanya laut di perairan Kepulauan Riau ini tetap aman, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan kita bersama. Upaya yang dilakukan, langkah yang diambil, upaya-upaya yang diambil dari Lanal Tanjung Balai Karimun, kita tetap melaksanakan pengamanan wilayah baik dari darat maupun dari wilayah laut, karena ini adalah stakeholder-nya di laut, kita tetap akan melaksanakan patroli rutin di laut. Demikian. Oke, Dan, dari hasil rapat tadi, Dan, koordinasi bersama buat pengamanan. Ya, kita ada menempatkan personil kita di sini, BRIMO, juga TAA koordinasi dengan Dandim, Lanal, ada TNI, pengamanan biasa ya, pengamanan biasa. Terus himbauan, kita menghimbau terkait dengan kejadian di BC ini, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar silakan apabila ada hal yang tidak sesuai, silakan tempuh dengan jalur hukum. Kita hindari kerumunan, kita jaga terkait dengan situasi juga COVID saat ini, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat menjaga bersama. Dan Karimun saat ini masih zona kuning, kita mengharapkan menghindari kerumunan, apabila ada hal yang perlu disampaikan silakan perwakilan dan sebagainya, nanti kita fasilitasi ke BC-nya. Jumlah anggota yang diturunkan kan, yang untuk pengamanan? Menyesuaikan saja, tidak begitu banyak. Mari, Pak. Mari semua bapak-bapak. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.